Sapi merah itu kan ikon memang punya Madura. Kalau sapi merah kan lapangan kering, tidak ada airnya. Ini sapi brocul memang ikonnya itu kota Probolinggo. Gitu. Pak, persiapannya apa aja Pak sebelum lomba? Ini? Sebelum lomba ya persiapannya itu biasa, yang ngetren, diuji coba dulu, gitu. Nanti api dijamu nih, pakai jamu. Ya segala macam kesehatan sapi lah yang dikasihkan itu. Ada kesulitan nggak waktu balapan di sini sama balapan kering? Ah, ya ada kesulitan, Mas. Soalnya kalau kering itu kan nggak ada airnya, kan bebannya nggak peti berat gitu. Nggak berat. Kalau air kan berat, soalnya lumpur gitu. Tetap. Sapi brocul ini unik karena apa? Karapan sapi seperti yang ada di Madura, tapi kalau di kota Probolinggo ini itu dilaksanakan di atas tanah basah. Dulu ceritanya, jadi masyarakat setelah panen padi, pada saat tanahnya itu masih basah, itu lomba ini diadakan. Nah ini ternyata turun-temurun. Nah ini makanya kemarin 2023 saya mencoba membuat Dandim Cup atau karapan sapi brocul Dandim Cup yang pertama. Ini yang kedua. Dan ternyata antusias banyak seperti ini. Bahkan kegiatan ini, karapan sapi brocul ini sudah diakui atau sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa ini adalah budaya asli kota Probolinggo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.